Pemain muda Indonesia Andi Fadil Muhammad yang merupakan satu-satunya wakil Indonesia di FZ Forza Norwegian International 2022 yang berlangsung di Sandefjord, Norway 10-13 November 2022 yang merupakan International Series. Andi Fadil Muhammad terhenti di quarter final. Pada babak 32 besar, Andi Fadil Muhammad berhasil mengalahkan pemain Norwegia Jonas Korhonen dengan skor 21-13 dan 21-16 dalam waktu 33 menit. Di babak 16 besar, Andi Fadil Muhammad berhasil mengalahkan pemain Taiwan Su Li Yang 21-19 dan 23-21 dalam waktu 40 menit. Sedangkan di babak perempat final, Andi Fadil Muhammad menyerah kalah dari pemain Taiwan Lion Lin Chun Yi 16-21 dan 13-21. Terima kasih atas like dan subscribe-nya.